Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara kita buat masa kini menerima angin tiupan daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak buat masa kini angin bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan apabila angin bertiup daripada pelbagai hala dan juga dengan kelajuan yang agak lemah, ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa kadar cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Dan untuk makluman para penonton, buat masa ini negara kita berada pada fasa kedua monsun timur laut, dan sememangnya pada fasa kedua ini utara semenanjung Malaysia dan juga pedalaman pantai timur semenanjung Malaysia akan mengalami keadaan cuaca yang agak kering, dan suhu maksimum pada hari ini mencatatkan 34 darjah Celsius. Dan dalam tempoh keadaan cuaca yang agak kering di utara ini, kita banyak nasihatkan kepada orang ramai agar kurangkan aktiviti luar dan menjimatkan penggunaan air dan minum air secukupnya. Dan berdasarkan paparan gemerhadap pada ketika ini di semenanjung Malaysia, di pantai barat semenanjung Malaysia, di negeri Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan, nampaknya sudah pun mula berlaku hujan berserta ribut petir, dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Di negeri Kelantan dan juga Terengganu juga hujan berserta ribut petir sudah bermula berlaku, dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dan di negeri-negeri lain buat masa kini tiada hujan yang berlaku. Maknanya di negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.